Jadi ini cuma dari Papua? Iya, Bapak. Iya. Oke. Jayapura. Rambutmu keren loh. Dari Wamena. Wamena. Yang dicabut air. Air. Pasti dana air sekitar 3 bulan ini kami tidak masak, Bapak. Tidak masak? Iya. Jadi berapa tuh? 5.251.850. Kenapa kalian nggak bayar kemarin? Itu masalah pengiriman, Bapak. Orang itu ada yang petani biasa di pedalaman. Ini dikirim, tapi kebutuhan macam lampu dan lain-lain. Akhirnya tunggakannya naik. Biar saya bayar nggak apa-apa, tapi suruh ngidupin dirutnya. Dibayar hari ini, kita minta rekeningnya, biar saya bayar. Pak, ini ketua dewannya. Pak Gub minta sekarang juga untuk hidupkan ulang ini asrama Papua, nanti Pak Gub yang bayar akhirnya. Ini teman-teman tidak pulang, kita menyampaikan terima kasih. Dan memang di antara kawan-kawan ini, orang tuanya profesinya macam-macam. Ada yang petani, mereka kirimannya tidak sebulan sekali. Tergantung orang tuanya mengirim. Bisa seminggu, bisa dua minggu, mungkin tiga bulan begitu. Jadi mereka memang butuh atau perlu bantuan. Nah, kebetulan tadi dilapori airnya mati 3 bulan. Terus kalian kalau mandi di mana? Kos ya. Atau nggak mandi ya? Kita mesti bereskan. Kita akan bantu bayar biar hari ini mereka bisa ada air lagi. Tapi udah saya ingetin, nanti kalau iuran tiap bulan, air sama listrik harus diposkan dulu. Iurannya diprioritaskan dulu biar nanti tidak terganggu, karena kebutuhan paling penting yang tiap hari ada. Ya, kita coba bantu mereka agar mereka bisa makan dengan baik lah ya. Kita gotong royong. Ya, Bro ya.